Baik, pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai radiografer akan menjelaskan prosedur pemeriksaan radiografi kranium atau kepala. Untuk alat yang dipersiapkan yaitu ada pesawat sinar X-ray terkait, kemudian ada bagi stand yang dilengkapi dengan grip, kemudian ada kaset ukuran 24x30 cm. Selanjutnya untuk proteksi radiasi pasien kita memerlukan apron. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan kranium ini akan dilakukan dua proyeksi, yaitu proyeksi AP dan lateral. Selanjutnya saya akan memanggil pasien untuk masuk ke ruang pemeriksaan. Atas nama saudara Maji, silakan masuk. Mas, perkenalkan, nama saya Jodan Apati. Di sini saya selaku radiografer akan melakukan pemeriksaan. Sebelumnya izin konfirmasi, masih namanya siapa? Namanya Maji. Ya, untuk tempat tinggal lainnya? Di Tegal, Jawa. Ya, izin konfirmasi, Mas. Keluhannya apa ya, Mas? Ini masalah, Mas. Kepalanya ya, rasa. Ya, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kepalanya Mas Wajid. Untuk pemeriksaan ini Mas Wajid akan berdiri di sebelah sana. Tapi sebelum pemeriksaan, saya minta untuk benda-benda logam atau benda-benda yang dapat mengganggu pemeriksaan dilepas terlebih dahulu ya, Mas. Maskernya mau dilepas dulu. Untuk pemeriksaan ini Mas Majid akan saya pakaikan apron untuk melindungi badan Mas Majid dari radiasi ya, Mas. Untuk pemeriksaan kranium yang pertama yaitu proyeksi AP. Setelah pasien diminta untuk melepas benda-benda yang dapat mengganggu radiograf, kemudian dipakaikan apron, pasien diposisikan. Untuk posisi AP ini pasien erect menghadap X-ray tube atau membelakangi bagi stand. Ya, untuk posisi objeknya kepala agak ditundukkan. Fungsinya agar OMM atau orbital metal lain itu tegak lurus terhadap kaset. Kemudian untuk central point-nya yaitu pada pertengahan dua bela. Kemudian arah sinarnya yaitu horizontal tegak lurus terhadap kaset. Untuk luas kolimasinya diatur seluas objek. Setelah posisi pasien sudah sesuai, dapat dilakukan eksposi. Sebelumnya pasien diberitahu untuk tidak bergerak selama pemeriksaan, Mas. Kali ini saya akan keluar, Mas, jangan gerak dulu ya, Mas. Baik, pemeriksaan kranium berisi AP telah selesai. Selanjutnya aset yang telah digunakan dapat diambil, kemudian dilakukan processing untuk menghasilkan radiograf, kemudian diganti dengan kaset yang baru untuk dilakukan proyeksi selanjutnya, yaitu proyeksi lateral. Posisi pasien, pasien diminta untuk berbalik badan, Mas. Putar badannya, Mas, ke belakang tadi, ke belakang. Ya, untuk posisi ini pasti diposisikan serong atau seperti proyeksi LAO. Posisi kepalanya pipi pasien sebelah kiri ditempelkan ke kaset. Maju lagi. Untuk arah sinarnya masih sama, yaitu horizontal tegak lurus terhadap kaset. Kemudian untuk central point-nya yaitu 5 cm di atas MAE atau MAE 1.5 cm. Kemudian untuk luas kolimasinya juga sama, diatur seluas objek. Setelah posisi pasien sudah sesuai, selanjutnya dapat dilakukan eksposi. Sebelumnya pasien diberitahu untuk tidak bergerak terlalu. Mas, kali ini saya keluar sebentar, masih jangan bergerak dulu ya, Mas. Thank you.
Ya, pemeriksaan sudah selesai. Setelah ini pasien dapat diminta untuk menunggu di depan. Mas, setelah ini kan pemeriksaan sudah selesai, pasien menunggu di depan untuk menunggu hasil. Sebelumnya dilepas dulu, Mas. Ya. Baik, pemeriksaan sudah selesai. Selanjutnya untuk kaset yang sudah digunakan kita keluarkan, kemudian dilakukan proses untuk menghasilkan radiograf. Demikian penjelasan dari saya terkait prosedur pemeriksaan radiografi kranium untuk proyeksi AP dan lateral. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.